Pemerintah Negeri Manggarai Barat melakukan sosial berupa pemberian vaksin ya, vaksin bagi masyarakat dan keluarga kerajaan ini dalam rangka untuk hari bakti biasa. Jadi fungsi dari ini adalah membantu pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan untuk melaksanakan vaksin massal. Jadi membantu pemerintah daerah untuk memberikan vaksin massal kepada masyarakat. Jadi kejaksaan bukan hanya sebagai penuntut, penyidik dan eksekusi, tapi juga ikut melancarkan pembangunan nasional, terutama dari mana vaksin ini. Hari ini di targetnya berapa, Bapak? Hari ini kita targetnya sekitar 500, tapi nggak tahu nanti gimana. Nomor antrian 351 sampai 354. Terkait kan ya, kita lakukan evaluasi ya. Kita kasih itu 1 meter setengah. Nomor antrian 356 sampai 360. Namanya kita lakukan ya. Kita setting, protokol kesehatan, cuci tangan dulu, terus menjaga jarak, ini sudah. Harapan dari kegiatan ini, Pak? Harapan kita ya semua masyarakat Labuan Bajo khususnya itu sudah tervaksin. Ini ya salah satu program dari Kejaksaan RI untuk membantu pemerintah dalam hal untuk memvaksin seluruh masyarakat, terutama masyarakat Labuan Bajo. Ini salah satu sumbangsih dari Kejaksaan RI Manggarai Barat untuk masyarakat Manggarai Barat. Dari saya tuh sedikit gugup sih, cuman setelah divaksin kayaknya rasa lebih lega gitu. Harapannya ke depan setelah divaksin apa? Semoga corona ini cepat berlalu, semoga sebagai kan mahasiswa, mas sekolah, semoga bisa lagi untuk sekolah lagi lah, tanpa sekolah online.